Dari tadi saya tengok Zaim sebenarnya nak buat apa tu? Saya nak tunjuklah pada semua orang. Bukan bongkak lah. Saya seronok lah cerita pada anda. Teruja bahawa ya? Telefon pintar ni memang sangat-sangatlah cantik. Ha, warna emas. Warna kegemaran ramai orang di luar sana tahu. Nampak mewah, anggun dan eksklusif. Saya suka paparan skrinnya cukup-cukup jelas. Sebab ia mengetengahkan kualiti HD yang tak dapat disangka lagi. Wow. Yang paling penting, paparannya 5 inci HD. Nak tengok video sesuai, gambar sesuai. Nak kata orang tu, lihat gambar cucu-cucu, gambar anak-anak yang berada di perantauan. Puas hatilah sebab kualitinya yang kata orang tu setanding dengan telefon pintar yang beribu-riban dekat luar tu harga tu. Ha. Betul Zaim, yeah. Dia cakap pasal telefon beribu-riban ni. Kalau kita beli telefon yang harga beribu-riban tu, belum tentu ada fungsi smart way kan? Apa benda smart way tu? Ini mari nak cerita. Yang penting telefon G-Max ini mempunyai fungsi smart way. Iaitu, ianya adalah jalan pintas untuk memudahkan kita pergi ke mana-mana aplikasi yang sudah kita tetapkan. Contohnya, saya sudah tetapkan huruf C di sini. Ya. Sebegitu, saya lukiskan saja huruf C di situ. Saya tetapkan huruf C untuk terus bolehkan saya buat panggilan telefon. C untuk call lah, buat panggilan telefon. Ya. Okey. Dan satu lagi lah, contoh saya nak tunjukkan kepada anda. Contohnya di sini, saya lukiskan saja huruf E di situ. Di mana saya sudah tetapkan huruf E di bahagian tetapan ataupun setting saya. Terus boleh pergi ke galeri. Ha, nampak tu banyak gambar-gambar saya berserta dengan kawan-kawan saya. Sungguh menarik sekali. Sebab apa? Kejap-kejap. Yang penting, mestilah muka saya banyak. Itu sebab telefon saya. Yelah. Lah, Lily pula suka selfie kan. Betul. Dan ia disokong jugalah oleh Android yang cukup terkini, iaitu Android 6.0 Mesh Velo. Anda nak turun apa sahaja aplikasi, memang tak ada masalah langsung. Facebook ke, Instagram ke, YouTube ke, berita harian ke, segala gosip bagai, nak tengok gosip artis pun boleh. Sebab ia memang disokong penuh oleh telefon pintar ini. Dan saya sempat jugalah, sebab saya lihat sekarang ramai para penonton sekalian suka nak kata orang mengamalkan cara pemakanan yang sihat. Jangan risau, ada juga aplikasi yang boleh anda muat turun. Aplikasi diet. Diet cara Atkins yang cukup terkenal di seluruh dunia itu. Di mana di sini, macam para penonton semua, macam mana nak kuruskan badan, macam mana kita nak makan lebih sihat, nak lebih stamina. Semuanya ada di sini tahu saya. Dah mula ikutlah cara-cara ini. Cukup mudah sekali. Bagaimana proses diet sebenar, macam mana jadual menu pemakanan, macam mana pengingatan kepada pengamal diet, macam semua ini boleh. Kita kalau tengok ini, kita boleh pantau dari kita sendiri dan kita boleh mengamalkan gaya hidup sihat. Maksudnya saya nak kongsi bersama anda tentang kelebihan telefon pintar. Bukan saja untuk telefon tapi untuk gaya hidup yang sesuai. Wow, sungguh menarik sekali, bukan?